Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Bang Mimin. Seperti biasa, Bang Mimin kali ini mau memberikan info-info tentang artis kita, yaitu Haiko Panderpeken bersama Babang Tampan Rangga Ajob. Sebelum berlanjut, Mimin doakan semoga kalian pada saat ini dalam keadaan baik-baik dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini Bang Mimin akan membahas dan akan mengupas tentang apa yang dikatakan oleh Mbak Yu beberapa waktu yang lalu tentang pertanyaan mengenai hubungan Rangga Ajob bersama Haiko Panderpeken. Namun sebelum ke pembahasan, kepada yang baru bergabung, harap tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Hasil dari bincang-bincang awak media, karena begitu banyak yang mengharapkan jika hubungan Rangga Ajob bersama Haiko Panderpeken agar ditebak tentang kebenarannya untuk kedepannya. Sehingga pada saat itu juga Mbak Yu berusaha untuk menerawang tentang mereka itu. Seperti sebelumnya, jika Rangga Ajob juga telah diterawang oleh beberapa ahli meramal, di antaranya Denny Dargo. Lalu Denny Dargo pun mengatakan jika hubungan Rangga Ajob bersama Haiko Panderpeken itu dipastikan memang ada hubungan dengan ramalan dengan kartu tarotnya. Denny Dargo mengungkapkan jika mereka sudah lama hubungan, namun mereka berdua tetap masih menyembunyikan tentang hubungannya itu. Bahkan sampai saat ini mereka berdua masih tetap menutupi. Bahkan jika ditanya oleh awak media, ia pun mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lainnya. Dan tentunya kita semua pun tidak berhak untuk memaksa tentang kejujuran yang ia miliki itu. Bahkan berkali-kali, bahkan sudah banyak yang menanyakan tentang hal itu. Namun Rangga Ajob sangatlah mudah untuk menjawabnya. Tentang ditanyai tentang hubungannya, dan ia pun menjawab dengan tenang. Dan jawabannya masih tetap jawaban yang sama, yaitu hubungannya masih tetap lancar. Dan hubungan mereka adalah hubungan karena pekerjaan, begitu ungkapnya. Sehingga para fans pun selalu penasaran dibuatnya dengan jawaban yang tidak memuaskan bagi para penggemarnya itu sendiri. Rupanya memang Rangga Ajob bersama Haiko Panderpeken memang sengaja dia tidak akan membukakan hal itu. Bahkan mereka berdua akan tetap menjaganya. Kalau ia akan tetap baik-baik saja dan tetap terlihat mesra di depan kita semua. Sedangkan kali ini Mbak Yu ketika ditanyai oleh para fans Samudra Cinta atau fans para artis, yaitu Haiko Panderpeken atau Rangga Ajob, kemudian awak media pun mewakili dari para fansnya itu, yaitu tentang pertanyaan hubungan seputar Rangga Ajob bersama Haiko Panderpeken. Dan semua orang pun tahu jika ramalan Mbak Yu sebagian besar apa yang dikatakannya jarang meleset. Seperti halnya ketika gempa di Sulawesi misalnya, ia pun pernah meramalkannya. Dan kali ini ia pun meramalkan bakal ada tsunami
di pantai Pulau Jawa. Kemudian yang di Sulawesi, ternyata memang benar apa yang dikatakannya. Memang pada saat itu pun terjadi bencana, ditambah tsunami. Dan sekarang ia pun disuruh untuk meramal tentang hubungan Rangga Ajok bersama Heiko Panelvaken. Lalu Mbak Yu pun mengatakan jika hubungan Heiko Panelvaken bersama Rangga Ajok sudah berjalan lama, dan itu terjadi di saat mereka berdua bermain sinetron di Samudra Cinta. Jika demikian, Bayu pun mengatakan kalau mereka itu terlibat cinlok. Dan ketika ditanyai lagi tentang bagaimana hubungan untuk kehidupannya tentang mereka berdua itu, lalu Bayu pun menjawab lagi, dan ia menjawab kalau hubungan Heiko Panelvaken bersama Rangga Ajok tidaklah mungkin bisa dipisahkan. Dan ia pun mengatakan kalau Rangga Ajok bersama Heiko Panelvaken suatu saat akan berlanjut ke pelaminan. Namun ia pun mengatakan jika di dalam hubungannya bakal ada sedikit batu sandungan, namun hal itu pun tidak akan mempengaruhi tentang hubungan mereka berdua itu. Begitulah ungkap peramal Bayu pada saat itu. Dan kita, para fansnya pun selalu mendoakan agar mereka semua tetap di dalam hubungannya, agar berjalan mulus dan tidak ada aral melintang. Amin amin ya robbal alamin. Rupanya hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika Bang Mimin salah-salah kata, karena Bang Mimin manusia biasa. Selamat berjumpa di cerita artis selanjutnya. Bang Mimin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.